Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekarang update 1 minggu setelah penanaman bibit alpukat serta matoa. Ini perkembangan 1 minggu setelah penanaman. Pucuk sudah mulai tumbuh. Ya. Diperkirakan 1 bulan kita akan aplikasi pemupukan lagi. Pemupukan dengan MPK 16-16 3 sendok per bulan di sekeliling rajuk tanaman. Ini lubang mau ditanamkan lagi bibit alpukat. Ini ya. Jarak 4,5 meter. Ini ada yang baru tanaman kita, mangga kiuci. Subur-subur. Jarak tanaman 4,5 meter kali 4,5 meter. Toa. Pertumbuhan sangat cepat dengan aplikasi pupuk NPK kombinasi POC dan hormonik NASA. Ini matoa. Pondok kebun sudah jadi. Oke, baiklah teman-teman. Sekian dulu video dari saya. Sekitar 3 minggu lagi kita akan lakukan pemupukan. Tunggu video selanjutnya. Oke, selamat sore. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Sumatera Selatan.